Unit Reskrim Polsek Kebon Jeruk melakukan operasi preman dengan sasaran tukang palak, tukang parkir liar, atau orang yang meresahkan warga di wilayah hukum Polsek Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Dari hasil operasi tersebut, petugas berhasil mengamankan 4 orang laki-laki yang diduga terjaring sebagai pengamen dan calo penumpang. Keempat orang tersebut diamankan di pintu tol Kebon Jeruk 2 arah menuju Tangerang. Dari keempat orang tersebut, petugas unit reskrim mengamankan barang bukti berupa uang sejumlah Rp150.000. Dari Jakarta, tim liputan Tribrata TV, salam Tribrata.